Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wada amma ba'du. Saudara-saudara, para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini kami mendapatkan kiriman satu video yang cukup viral tentang adanya oknum tertentu yang mengatakan dari salah satu organisasi yang ada di kemasyarakatan dengan bahasa yang amat sangat menjijikan, kotor, dan berkesan untuk merusak daripada persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, saya dan kami atas nama para ulama, para kiai, para asatidah di tanah Betawi ini meminta kepada aparatur keamanan di bangsa yang kami cintai ini, baik-baik daripada kepolisian maupun daripada TNI, tolong fasilitasi kami untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan orang tersebut yang mengaku-ngaku atas nama organisasi Venus. Karena ini telah menghinakan kami atas nama para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Betawi, dan insya Allah kami akan minta sekali lagi kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan baik dari kepolisian maupun daripada TNI, tolong fasilitasi kami untuk berjumpa dengan orang itu, untuk berjumpa dengan organisasi itu. Andai kata memang ini tidak terfasilitasi, mohon izin dan mohon maaf kami bersama para tokoh ulama, para kiai, para asatidz dan seluruh masyarakat Betawi akan mencari orang itu sampai dimanapun mereka akan berada. Itu saja permohonan maaf kami dari para ulama, para ini merasa tersinggung dan tersakiti dengan cara-cara yang kasar seperti ini. Insya Allah bila difasilitasi kita akan bertemu, kita minta, tidak cukup hanya sekedar untuk meminta maaf dan memohon maaf kepada kami. Untuk itu, sekali lagi kami berharap kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI, untuk memfasilitasi kami berjumpa dan mencari orang itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.